أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا عليم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكنا عذاب النار <سؤال> يا الحق <سؤال> أدخلنا مدخل أسرقين وأخرجنا مخرج أسرقين وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وزهق الباطل إن الباطل كان زهقا الغفور اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات في فلسطين وفي كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا عزيز يا جبار يا رب العالمين أما بعد الحمد لله Segala puji dan syukur adalah milik Allah Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita bertemu di channel kesayangan kita yaitu channel Ai Dream TV dan dalam program Tarbiyatul Aulad ya, di mana kita akan sama-sama mengkaji dan mempelajari bagaimana cara kita ya, mewujudkan ya atau melahirkan generasi yang saleh yang menjadi investasi yang besar bagi kita di dunia dan juga di akhirat. Jadi lupa kita baca salat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Semoga Allah terima salat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti berjumpa dengan Allah. Ya, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Adrim yang dirahmati Allah di mana pun ada berada di dalam kesempatan ini seperti biasa kita akan kembali melanjutkan kajian uh, uh, cara ya mendidik anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh menuju kepada buku yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Nasirwan yaitu kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam. Ya. <tuh> di episode sebelumnya kita sudah uh, membahas tentang bagaimana ya, kita menyadari adanya tanggung jawab untuk mendidik jiwa anak-anak kita menjadi pribadi yang soleh Salah satu karakter yang penting ya, ditanamkan ke dalam jiwa anak kita adalah yang pertama, e, rasa percaya diri, ya, atau menjauhkan anak-anak dari e, sifat minder. Ya. Ya, jadi, mereka berani mengungkapkan apa yang ada di dalam e, diri mereka, perasaan mereka, gitu. ya, ditanamkan keberanian, dan dijauhkan dari sifat minder. Ini penting ya, bagi orang tua. Nah. Namun di sisi lain sahabat Adrim yang dirahmati Allah ya, Ada juga sifat yang mirip-mirip minder ya, Tetapi bukan minder Nah dan sifat ini adalah sifat yang utama yang harus ada di dalam diri kita juga Yaitu sifat malu Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana menanamkan rasa malu yang benar Kepada anak-anak kita <tuh> Karena memang ya, E, tipis ya e, bedanya antara minder dan malu nah, ya. padahal keduanya tidak sama ya. antara perasaan minder ya tidak memiliki rasa percaya diri dengan perasaan malu yang satu e, sifat buruk ya e, artinya tidak boleh ada dalam diri anak-anak kita sementara yang satu lagi sifat positif harus ada di dalam diri kita ya apa dalilnya bahwa memang sifat malu ini sifat yang utama ya, harus ada dalam diri anak-anak kita dalam Al-Quran ada dua ya, e, dalilnya ya yang pertama bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ya, menyebutkan sifat malu ini ada pada ya, e, apa namanya wanita ya e, yang salehah ya yang kemudian salah satu dari keduanya menjadi istri Nabi Allah Musa alaihissalam. ini sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Qasas ya, surah yang ke-28 ayat yang ke-25. Ta'awuzubillahi minasyaitonir rajim. Fajaat hu ihdahuma tamsi ala is ini kalimatnya jelas ya. Lalu datanglah kepada Musa salah seorang dari keduanya. Ya, kan cerita Nabi Musa lari dari Mesir lalu kemudian di sebuah negeri ya beliau kehausan lalu dilihatnya ya, dia berdoa kepada Allah minta diberikan rezeki begitu ya. <tuh> lalu kemudian e, dilihatnya ada sumur, sumur itu dikelilingi oleh para penggembala ya, ada laki-laki dan perempuan dan nah, kebetulan yang perempuan ini selalu kalah ya. Karena, untuk memberi minum apa ya, Jadi karena mereka perempuan sementara ya, lawan mereka ini laki-laki ya kalah gitu kalah kuat maka kemudian Nabi Allah Musa alaihissalam merasa iba kandungan postur tubuhnya yang besar Nabi Allah Musa kemudian membantu ya wanita dua wanita ini untuk memberikan minuman meminum memberi minum gembalanya gitu ya masuk jadi nggak ada Musa gede nggak berani itu ngelawan itu ya yang laki-laki akhirnya kemudian setelah eh cukup puas ya terang-terang kemudian dua wanita ini kembali ke rumahnya lalu bercerita kepada ayahnya lalu kemudian meminta kepada ayahnya supaya dia dijadikan sebagai bagian dari keluarga karena kepake banget begitu ya. dua wanita ini menyaksikan bagaimana gagahnya demi busa ya menyayangi para laki ketika itu ya, penting memang harus ada laki-laki yang kuat di rumah itu gitu ya. Maka kemudian setelah mereka kembali ke rumahnya, lalu kemudian mencari lagi Nabi Allah Musa. Ayat inilah bercerita fajat fajat Maka datanglah salah seorang dari wanita itu. Dan saya mengasumsi ini adalah calon istri Nabi Allah Musa. Istri Nabi. Fajat fajat Datanglah salah seorang dari keduanya. Tamsi alastihya. Berjalan dengan penuh rasa malu. Nah inilah ya. Perempuan yang sejati. Perempuan yang salihah. Perempuan yang baik. Ya, dalam uh, syariat agama Islam. ya Bahkan ini menjadi syariat dari. Uh, bagi uh, apa orang-orang terdahulu adalah. Perempuan yang memiliki sifat malu. Rasa malu. Nah, ya. Ini bukan minder. Kalau minder dia nggak berani ketemu Nabi Musa. Hmm, gak berani dia minta kepada bapaknya. Ya untuk kemudian menjadikan Nabi Musa sebagai anggota keluarga kan mereka berani mengungkapkan pendapat kepada Nabi Allah eh kepada ayahnya Ayah kami gini-gini gini bisa nggak mengajukan pendapat nah, kalau dia minder dia gak akan berani mendatangi Nabi Musa nggak akan berani bicara dengan Nabi Musa kalau minder jadi ini bukan minder ya, jadi berbeda minder dengan malu nah, dia datang kepada Nabi, Nabi Musa berjalan dengan penuh rasa malu ya berjalan dengan malu-malu ya -malu. nah, jadi ini menjadi dasar bahwa ya, sifat malu ini harus tertanam dalam diri kita ya, baik lelaki maupun perempuan <tuh> bahkan di ayat yang e, e, di surah al-ahzab ya surah ke-33 ayat yang kedua ayat yang ke-53 sifat malu ini juga dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dibilang Nabi minder Wah mana ada Nabi minder ya Nabi Muhammad itu enggak minder tetapi dia beliau punya sifat malu, punya rasa malu. Ini sebagaimana di dalam surah Al-Azab ya, ayat yang ke-53 ya. penggalan ayat ini dikatakan ya. Inna dzalikum kana yu'dzin nabiyya fayastahyi minkum. ya, nah, jadi ceritanya di ayat ini sahabat uh, uh, masuk ke rumah Rasulullah kemudian uh, diizinkan untuk makan ya tanpa menunggu masakan begitu kan Nah, e, kalau diundang ya datanglah ya. Kalau selesai makan keluar gitu, jangan kemudian nunggu-nunggu lagi gitu kan atau memperpanjang percakapan. Ya. Kenapa? Di dalam ayat ini dikatakan e, inna zalikum kana yu'zin nabiyya ya, e, Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Nah, jadi rasulullah saw saja ya dalam ayat ini disebutkan memiliki mempunyai rasa malu oleh karena itu kemudian ya, sahabat edrim yang terhormat allah ya penting bagi kita untuk uh, memahami ya, bahwa rasa malu ini harus ada di dalam diri anak-anak kita <tuh> cuman garis bawahnya adalah rasa malu yang benar ya, karena ada juga orang yang punya rasa malu tapi tidak pada tempatnya Ya menempatkannya tidak benar sehingga yang muncul adalah uh, menjadi si, menjadi keburukan ya misalnya yang malu uh, bisnis yang malu dagang akhirnya minta 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 ke orang tua ya, disuruh dagang nggak mau malu ah dia dagang malu nah, ini malu yang tidak benar begitu ya disuruh uh, tampil ke depan malu ah ini berarti menempatkan rasa malunya tidak benar. Jadi ada rasa malu yang harus ditempatkan di tempat yang benar. Nah ini yang kemudian kita ajarkan kepada anak, -anak kita. <tuh> di dalam bukunya ini, Syekh Dr. Abdullah Nasirwan mengatakan, beliau merasa perlu menjelaskan ya, perbedaan antara malu dan minder. Nah, jadi supaya bisa dibedakan. Nah kata beliau, sifat minder sebagaimana yang disebutkan ya, pada episode sebelumnya, adalah perasaan takut, ya pesimis dan juga menjauhkan anak jika bertemu dengan orang lain. Nah, jadi dia nggak mau ketemu orang, dia takut ketemu orang, ya, terus dia pesimis menghadapi segala sesuatu. Nah, ini namanya minder. Nah, kalau pada contoh kisah e, perempuan ya yang bertemu dengan Nabi Allah Musa, dia nggak minder, soalnya dia berani ketemu Nabi Musa. Tapi dia punya rasa malu Berjalan dengan malu-malu Nah sedangkan malu Kata Syekh Dr. Abdullah Nasirwan Adalah berpegangnya anak terhadap ajalan Terhadap jalan Keutamaan dan adab-adab Islam Sedangkan malu tadi ya Menurut saya Dr. Abdul Hanasirwan adalah berpegangi anak terhadap jalan keutamaan dan adab-adab Islam. Nah, jadi malu itu bukan takut, bukan pesimis, bukan nggak mau ketemu orang. Tapi yang malu itu adalah bagaimana anak-anak ini bisa konsisten secara teguh memegang adab-adab e, Islam. Dan ketika dia e, merasa dirinya meninggalkan adab itu, merasa dirinya tidak berpegang kepada ajaran itu dia malu. Nah, misalnya adabnya apa? Adabnya eh itu tadi ya, eh, sopan santun ya, lemah lembut. Nah, kalau kemudian dia eh, lupa, nah, maka kemudian dia merasa merasa malu. <tuh> karena itu sahabat ladies yang dirahmati Allah dimanapun ada berada ya kembali kepada apa yang dikatakan oleh Syekh eh, Dr. Abdullah Nasirwan Yang menjadi penting bagi kita untuk kemudian menanamkan eh, eh, sifat malu kepada anak-anak kita. Bahkan di dalam hadis ya disebutkan eh, bahwa eh, rasa malu itu ya al-ahya'u eh, min iman ya. Eh, rasa malu itu eh, bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian kita coba ya tanamkan kepada anak-anak kita bagaimana mereka kemudian e, mereka berani ya e, melakukan apa yang semestinya dan mereka dan mereka merasa malu ketika dia melanggar perintah Allah Subhanahu Wa ya, Taala jadi ketika berbicara kemaksiatan berbicara dosa itu yang kita kedepankan malu malu mencuri malu berpacaran begitu ya Malu dengan lawan jenis, ya, berhadap hadapan berbicara. Ini malu yang benar, ya. Kemudian, malu apa lagi, ya? E, malu, apa namanya, berada di sekitar tempat maksiat. Nah, ini perlu ditanamkan, ya. Penting ditanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Malu ketika dia, e, apa namanya, e, berjalan dengan orang-orang ya, yang jelas-jelas, ya sebagai pendosa eh, sebagai orang-orang jelas-jelas nggak baik lah gitu ya malu rasanya gitu kan ini kok saya sendiri yang lapih yang klimis gitu yang lainnya pada gitu ya ya ada rasa malu itu sehingga kemudian dia lebih memilih untuk bergaul mencari teman-teman orang-orang -teman, ya, yang baik ya, jadi malu ini yang kemudian perlu kita perlu kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita di dalam sebuah hadis ya Rasulullah Shallallahu ya, alaihi pernah mengatakan ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Rasulullah mengatakan isthah uh, isthayu yuminallahi haqqan. Nah, isthayu minallahi, uh, minallahi ya. Kata Rasulullah SAW alaihi ya, Malulah kepada Allah dengan sebenarnya. Nah, jadi malu yang benar itu adalah malu yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Mas'ud kemudian berkata, kami berkata wahai Rasulullah, kami malu. Alhamdulillah. Ya. Beliau kemudian berkata, ya Rasulullah bersabda, bukan bukan itu tetapi malu kepada Allah dengan sebenarnya adalah engkau menjaga kepada menjaga kepala dan apa yang kau pahami dan perut beserta isinya mengingat kematian dan segala kemusnahan barang siapa yang menginginkan akhirat ia meninggalkan perhiasan dunia barang siapa yang melakukannya ia malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya Jadi, berbicara malu yang sebenarnya adalah malu ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apakah itu di dalam kesendirian kita, apalagi ketika berhadapan dengan orang-orang? Ya. Karena ada orang-orang sekarang yang justru tidak malu melakukan kemaksiatan, bahkan diumbar, bahkan dikampanyekan. Nah, ini yang kemudian kita cegah. Ya. Ini jangan sampai terjadi kepada anak kita, oleh karena itu, dari kecil kemudian kita tanamkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad ya, menyebutkan ya, eh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda Allahumma la yudrikni zamanun ya eh, la yudbaun fihi alim wa la yustahya fihi min al-halim ya ya Allah janganlah aku ditemukan dengan suatu masa di mana orang-orang alim tidak lagi diikuti dan tidak pula uh, malu kepada orang yang lemah lembut nah ini eh juga menjadi catatan bagi kita betapa Rasulullah SAW alaihi eh, wasallam betul-betul ya berharap ya generasi eh, yang datang setelah beliau kaum muslimin adalah mereka yang punya rasa malu ya ketika berhadapan dengan dosa dan kemaksiatan memiliki rasa malu ketika berhadapan dengan orang-orang yang baik ya ketemu dengan ustaz malu rasanya kenapa ingat dengan dosa-dosa nah itu, itu ya ya Bukan malu karena ketemunya Tapi malu karena terbayang dosa dan kemaksiatan nah, Ini yang harus dimiliki oleh anak, -anak kita Imam Malik juga pernah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda Inna likuli dinin khuluqa nah, ya. Wa islamil haya ya. Sesungguhnya setiap agama itu memiliki akhlak nah, Sedangkan akhlak Islam adalah rasa malu Jadi rasa malu yang benar ini ya, yang kita arahkan, yang, yang kita hadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menurut Rasulullah SAW adalah bagian dari akhlak Islam yang utama. Nah, makanya disebut sebagai bagian dari rasa iman. Ketika kita sudah tidak punya rasa malu kepada Allah, udah ya. kita tidak akan bisa mencegah diri kita dari kemaksiatan dan dosa. Ya, kalau kita punya malu kepada manusia. Uh, ada momen di mana manusia nggak melihat kita, ya, maka bisa melakukan kesalahan. Tetapi ketika malu ini kita hadapkan kepada Allah, maka Allah tidak pernah terhalang ya, pandangannya kepada kita dimanapun, kapanpun, di ma dalam kondisi apapun, Allah melihat kita. Maka dari sini kemudian ya, pentingnya kita menanamkan kepada anak kita dalam, ya, terutama dalam kepada diri kita dulu, bagaimana kita bisa menumbuhkan rasa malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kemudian kita bisa terhindar dari kemaksiatan dan dosa. Nah inilah poin yang penting yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, bagaimana kita berupaya menanamkan uh, sifat malu yang benar yang kita hadapkan kepada Allah kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kehilapan saya pribadi saya bikin ini pamit undur subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh